Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola hola guys. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Gosip dalam kereta dengan hashtag sepantas kilat. Mesti dah lama anda semua tak dengar cerita mengenai Maya Karim kan? So hari ni Cik Koci ada cerita mengenai Maya Karim. Katanya, fuh merecik tarian melekat dan badan ke badan Remy Ishak dan Maya Karim yang tak sanggup dilihat. Diorang menari apa tu? Nak tahu? Jom kita tengok apa cerita ni. Katanya gelagat pelakon Remy Ishak dan Maya Karim tampil menjadi perhatian dalam kalangan warganet selepas mempamerkan kemesraan mereka menari bersama. Dan menerusi perkongsian di TikTok, video mereka sedang berlatih tarian untuk penggambaran meraih maklum balas warganet. Dan dalam perkongsian tersebut, Maya dan Remy kelihatan tidak kekok dan hebat ketika menari bersama. Anda nak tengok tarian mereka cik diorang? Okey, jom kita roll video dan sas studio. Tarian Remy Ishak dan Maya Karim ni. Dan hasil tinjauan di ruangan komen ya, perkongsian tersebut telah meraih pelbagai respon yang berbau sinis dan kurang senang dengan kedua-dua pelakon tersebut. Dan di antara komen netizen katanya, walaupun dia tak kena panic attack, tapi aku rasa aku yang heart attack tengok. Katanya. Dan ada juga cakap, kalau aku di tempat bini Remy, tak tahulah macam mana tahap overthinking aku ni meledak. Betul, mesti jealous kan tengok rapat macam tu. Dan ada juga yang kata, Maya tak kena panic attack ke tengah peluk-peluk tu? Rata-ratanya ramai netizen memberikan komen-komen yang sinis disebabkan tarian itu ya. Kalau kita tengok sendiri pun, tarian itu memang akan mengundang kecaman-kecaman negatif netizen. Tak apalah. Dan kepada anda semua, seperti biasa, jangan lupa, jangan kedekut untuk like, share dan subscribe Cik Koci Channel Gosip Dalam Kereta dengan hashtag sepantas kilat. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat.